yang selalu ramai ya. Ini H-2 di Surya Kencana, Bogor. Itu coba kita lihat, kayaknya ada keramaian sebelah sana. Toko emas, alah, nggak jadi. Ternyata itu toko emas. Kita mau ngapain emang toko emas, ya kan? Halo Bogor, halo Surya Kencana. Saya sudah, ini kali kedua nih saya nge-vlog di tempat ini. Tahun lalu juga sehubungan dengan puasa. Dan ini jenis dua, itu kita lakukan. Cek-cek ya. Ini rame kenapa ya? Rame banget ternyata guys. Aku kira sepi loh. Karena mungkin menjelang ini kali ya. Apa? Bukber ya. Karena kan memang jajanan kuliner kayak gitu loh. Oh. Ini benar-benar dia padat. Nah itu yang orang baju-baju belanja, baju-baju lebaran. Ini pasar ini, wih rame. Mana rame? Baju-baju dipilih, sudah belanja baju kalian. Ya nggak wajib sih, mau yang lama, yang mau. Ini toko emas selalu ya rame ya. Nggak tahu apa yang dilakukan, apa jual beli? Aduh, jual beli emas entahlah. Yang penting ada duit, lanjut. Padat merayap. Surya Kencana tidak pernah sepi dari pengunjung. Pengunjung seluruh dunia. Pasti pengunjung Jabodetabek lah ya. Anyway, for some tourists maybe come over, mostly they come to Botanical Garden, Bogor Botanical Garden. Semoga juga views ini help me. The views not only from Indonesia but from all over the world. Yes. Kita mau ngapain sebenarnya, kita sudah kencang. Mau cari yang enak-enak ya. Kafe, makan, hanya itulah kalau misalnya orang-orang Jakarta dan sekitarnya pasti ya kegiatannya ya gitu, kulineran. Nggak mungkin belanja-belanja perabotan. Itulah, kita lanjut dulu, telusuri. Di sini udah agak sepian dia, masuk-masuk dalam. Masuk lagi tadi. Nih. Udah agak sepian dia, teman-teman. Iya kan? Kita lanjut lagi ya. Sebenarnya aku mau cari apa sih? Oh ini Finatico. Baru kita lanjut ke
kedai merah. Ini udah cakep loh ini guys. Sina Tiko Cafe ya. Estetik ya. Ini lungo. Apa ini? Lungo self-photo studio. Kirain restoran. Ini kedai merah. Kita mau menuju ke sini sebenarnya. Sarekho.